Next, nomor 10. Perhatikan tabel berikut modus dari data pada distribusi frekuensi di atas. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul ya, nilai yang sering muncul. Nah, di sini adalah kelas modusnya jelas ketemu. Ini adalah kelas modusnya. Ya, ini adalah kelas modus. Oke. Kemudian kita data yang kita butuhkan ada tepi bawah kelas modus. Ya, berarti di sini ini adalah habis 64, 65 tengah-tengahnya adalah 64,5 ya. Ini adalah tepi bawah kelas modus. Di sini D1 selisih dengan kelas data sebelumnya. D1 yaitu 8, D2 selisih dengan setelahnya. D2-nya adalah 6. Ya, 16 kurang 10 kali ini 16 kurang 8. Rumusnya modus adalah tepi bawah ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2 kurung tutup kali LL itu panjangnya. 4 dikurangi 0 tambah 1. Jadi L-nya di sini 5 ya. Dari 50 sampai 54. Oke. Langsung tepi bawahnya adalah 64,5 ditambah D1-nya di sini ada 8. 8 tambah 6 adalah 14, langsung aja ya. 8 tambah 6 dikali L-nya di situ adalah 5. Berarti 64,5 ditambah 40 per 14. 40 itu dari 8 kali 5. Kita gunakan kalkulator, 40 per 14. 2,857. Ya, 2,857 nanti ditambah 64,5. Ya. 64,5 2,857 mungkin pembulatan ya ini. 13 di sini jadi 5 tambah 2 7 6. 67, lah ini kalau dibulatkan adalah 36 ya. Kalau dibulatkan dua angka, habis angka 5 kan angka 7. Jadi dibulatkannya ke atas. Ya, 67,36. Jadi jawaban terbaiknya adalah yang D.